JK. This is my peppery one. Dark chocolate. Not dingin anymore, so I'm putting cookies. I'll give a second chance to Cupid. Oh my god, oh my god. Bombastic side eye. Dish. Can you force me like? Jadi aku kan gak punya tripod buat tab. Terus aku menggunakan tisu dan aku gak punya tripod buat handphone karena rusak, jujur li. Jadi kita melepaskannya dari palanya karena dia gak bisa nempel nih. Si ininya gak bisa, si ininya udah gak kuat gitu. Jadi, biar aku pengen terlihat cantik. Pokoknya gak nyala. Ya baik. Wow, cahaya ilahi. Kita simpanin di belakang. Ini kuat. Oh my god, mau bule. I don't like it. Wah. Hah. Bule. Wah. Diskonnya. I give a second chance to Cupid. Kayaknya new look aku kayak harus dipertahankan gak sih? Bule. New bule. Bule Sunda. Walaupun kadang ada sebuah mini. Nomu-nomu ini warna kuning sih. Biasanya aku menggunakan tetep bule. Aku membawa ini. Dia adalah roti pisang bakar. Jadi isinya sebenarnya aku gak terlalu suka roti bakar ya. Roti panggang pokoknya kayak gitu itu gak suka kecuali roti kukus. Tapi yaudah lah ya, karena ini oke. Aku biasanya menghabiskan ini bisa sendiri ya, sejam pun bisa, gak sejam lah. Kok bule bet ya? Kalau make upnya sama pakai sofilnya kayak ini kayak gak ada alis. Memang sih warna aku cicat eyebrow aku. Sebenarnya sablon aku tuh ini udah gak nyaman dan aku lagi males kayak yang pakai yang jedar-jedar gitu kan, maksudnya yang kayak terlihat nyata gitu kan. Cuman kemarin tuh jadi aku tuh memakai softline, terus di bawahnya tuh kan kalau misalnya kita make up tuh ada tong sampah gitu kan. Pas lagi make jatuh langsung ke tong sampah yang nyaman dan natural biasa aku pakai. Jadi kayak what the. Terus beli gak nyampe-nyampe, ternyata gak lama. Aku menyesal jadi tidak memakai D.
Dan JKT tuh kerja sama-sama apa? Anter aja. Karena aku gak bisa pilih kan. Jadi aku punya contekan. Jadi aku selalu menyimpan ini di handphone. Contekan lagu yang akan kita bawain setiap show. Jadi kalau misalnya aku melihat kertas itu, aku akan kalau aku gabut di jalan, aku akan mengapalin TMA. Pasti emang aku lagi suka rambut aku pirang, walaupun pasti kalian bilang kayak jamet dan lain-lain, but I like it. Muka aku terlihat lebih cerah. See you. Hey, besok aku ada ke Joko. Ada dua hari ya. Sebenernya ini make up males, guys. Dan seadanya. Wah, nomas soyong. I love pisang. Sekencang Tokyo PM. Aku lagi ngebuka jendela aku ya, biar ada udara gitu. Baru datang banget soalnya. Banana potato. Gak mungkin pandan dibawa ke kawasan. Enggak, rambut baru ini memang kayak gini rambutnya. Bentar. Hai bestie. Masa gugup. Soalnya kan aku kembar lah. Ternyata ini cak banget ya. Maksudnya kok kayak ya lompat terjahit. Maksudnya ini pakai, aduh aku harus membeli lagi tripod nih yang baru. Cakep gitu. Jadi kayak tidak burik seperti biasanya gitu. Jadi keburikan gak sih kalau emang udah cakep mah burik kameranya pun. Soalnya ini pakai Redmi 12C. Bagus gitu jadinya. Jadi kelihatan cakep kalau misalnya cahayanya membantu.
Blondie Family memiliki Dustin. Wow. Ih, dia kayak palu ya, tapi hah, mana mulutnya? Oh, gini, ini gini. Nomu kiyou. Nomu kiyou. Nomu kiyou. Ini namanya Terry. Yes, let me introduce Terry. Terry's are great aerial athletes and they are always diving up and down through the sky. They are also very competitive. Kamu sangat kompetitif. Tidak cocok denganku. And love to play hide and seek. As they are confident, they will win. Wow. You know, win-win. Nah, mungkin ini mulutnya ya. Ini palanya nih. Ini benjolan pala. Ini mulutnya. Nah. Lagi mirip sama dia nih. You think? Please welcome everybody. This is Terry. Terry, Sari, Stege, Trexie, Draggy, Bronte. Tuh, dua, tiga, tiga, empat, lima. Yaudah, udah disebut semua ya. Oke, kita nobat. Mana ya? Oh, gak bisa nih, gak bisa diinihin. Sini dong, gak bisa gerak juga mereka. Iya, ini paruh, iya maaf. Jawab ya kayaknya. Makasih ya, emang bonekanya juga mas kayaknya. Wah, ayam. Emang ini ayam. Oh ya, cekit. Terry. Ini borahe banget ya, borahe banget. Kamu beristirahat. Ah, enggak boleh. Kamu harus ada di sini. Ya, karena kamu harus belajar kayak Bronte ya, Bronte. Bronte itu bekerja seperti ini ya. Kamu harus. Iya, yeah, ini kayak ikan ya, bukan lucu ininya. Ya juke. Oke. Sebenarnya tadi tuh mau ngomongin motivasi. Cuman semua orang kayaknya cerita ini ya sedang I don't know what to do gitu ya. Jadi dengerin lagu. Ya ini pakai softline tapi aku gak bisa nyebut mereknya karena sebenarnya boleh bisa-bisa aja sih, cuman aku nggak tahu, lupa ini pakai yang mana. Nah, apa ya cerita horor tuh, kalau cerita horor aku udah dapatnya nggak ada, jarang. Turning point. Gimana ya, aku juga pusingnya karena aku sedang dalam keadaan yang ngambang sih. Antara baik-baik saja dan tidak baik-baik saja dan ya udah ngalir aja. Nanti ya lagu Cupid. Aku lagi enggak bisa di-play soalnya. Gak pernah nanti kayak gitu, makanya
kayaknya aku tuh kalau ditanya sekarang kemarin kayak tadi atau kapan deh, ada nggak kata-kata motivasi? Aku tuh lagi nggak ada, makanya aku bertanya kepada kalian, ada nggak sih kata-kata motivasi? Siapa tahu ada bisa saling memberikan motivasi kan ya, barangkali kan. Karena aku lagi gak ada di titik yang kayak menemukan sesuatu yang buat aku tergerak atau termotivasi, karena aku merasa ya udin gini ya, ya udah gitu, seperti itu. Karena aku juga nggak bisa apa ya, nanti mungkinnya ada kalanya aku cerita ke kalian semua waktu, kalau waktunya udah tiba mungkin, tapi aku mau ceritanya waktu aku memang udah tugas aku di sini di JKT itu kayak udah selesai. Karena kalau misalnya aku cerita sekarang aku kenapa, aku sakit apa, kayak nggak dulu aja sih, nggak tahu mau saat kelulusan, nggak tahu mau pas ada hidayahnya, nggak tahu, pokoknya entah kapanpun itu, mungkin itu waktu aku udah siap gitu, kayak gitu. Karena enggak sih, aku enggak akan graduation sekarang. Maksudnya aku tuh awalnya emang iya, tapi kan aku pernah cerita juga masih pengen joget walaupun ya goals-goalsnya emang susah ya kalau sini. Jadi ya udah, aku tuh tipikal yang ngalir juga kan orangnya. Tapi kadang kalau misalnya dikecewakan dengan satu hal, aku tuh kayak males kan. Jadi apalagi kalau misalnya udah disuruh-suruh, gue kayak wah, mau gitu ya aku orangnya. Terus ya udah, karena seperti itu, terus ya pengen apa ya, pengen sejauh mana, sekuat apa nanti aku lihat kayak diri aku, walaupun dengan keadaan aku sekarang kan aku tahu nih sejauh mana aku nanti bisa berjalan. Lagian juga aku bingung kalau misalnya aku grade sekarang nih, emang kenapa kalian? Maksudnya kan kayak emang gue nugu sih, maksudnya kayak ya kalaupun aku baik juga tidak akan seberpengaruh itu gak sih? Maksudnya ya udah. Gitu. Tapi gak sekarang kok. Namanya Terry, bukan Tri. Terry. Aku merasa lagi bagus nih eye makeupnya, padahal gak mood gitu bikin, tapi cepet. Makanya aku bertanya-tanya kan, kalian ada gak sih cerita daily life kayak gini kan? Terus aku pas baca-baca, kayaknya aku butuh banyak lagi buku untuk motivasi sih, kayak self improvement, kayak iya sih. Soalnya juga aku merasa lagi kayak tidak ingin bercerita, enggak, bukan tidak ingin, maksudnya apa yang harus diceritain tuh gak bisa semuanya diceritain gitu. Terus emang apa yang harus diceritain gitu kan, ya gak ada, ya cuman yang gitu-gitu aja gitu. Mau mencari buku yang emang kayak dalam keadaan ini. Aku kemarin tuh ada buku kan, dua, aku harus baca buku ya. Ini bagus lagunya. Lu menggambarkan
perasaan hati itu menggunakan gradasi, tapi gradasinya tuh kayak kan color ya, tapi ini dengan rasa, rasa gitu ya. Warnanya manis, ngerti kan, warna bisa diinterpretasikan dengan manis. Kayak gitu sih. Tadi kan nanya yang turning point kayak gitu. Aku gak galau, gak gimana-gimana. Terus, judul lagunya Gradation by 10CM. Gak kok, member JKT juga banyak yang mood booster. Walaupun maksudnya dia bukan yang idol variety show gitu, tapi kan kalau misalnya itu emang oshi kamu, walaupun dia emang kayak, kan ada idol yang emang visual, terus ada idol yang emang apa ya, positionnya tuh yang kayak emang ya udah gitu kan. Kalian kalau misalnya subjektif, pasti kan kalian juga subjektif kan, pasti kalau ngeliat Osi juga seneng. Banyak kok di artikel ini enak, aku sangat suka lagu ini. Oh my god, 50-50. Nah kok ini jujur-jujuran aja guys, tenang saja, walaupun gak bisa tergantikan, tapi kan setidaknya ada yang meneruskan, walaupun ya nggak bisa di titik yang sama, tapi kan mereka juga punya titik tertingginya masing-masing, se goalsnya masing-masing member. Nggak, sumpah aku lagi nggak overthinking atau gimana, emang ya udah gini doang. Oops, I'm losing again. Biasa yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Kita harus terbiasa dengan perpisahan. Kalian aja nyuruh aku misalnya kayak terus dong jaketi, tapi kaliannya nanti juga kan kita yang melepas kalian. Kadang bukan kalian yang melepas member, jadi santai guys. Spend too many nights not sleeping 'cause I'm lonely. Ini harus ada liriknya. About you. You didn't know that I got it. Alasya, turap. Dia aku makan pas. Ibu dan kita si mana nih? Feeling loving, feeling. Yuk cobain. Ya masuk angin tahu sebenarnya aku tadi juga. Mega toilet boya. Enggak dong, enggak main RP. Aku yang di-RP-in. Udah lama lah gak main RP. Udah tau sih. I'm thinking about you. I get there, go, yeah, so tiny you. I'm thinking about you, and always. 네가 등 돌려버린 그 기가 나를. Jadi dah si mana gaye ini boleh me. Kita ini penipuan banget ya. Kameranya bagus. Coba ini aku nggak pakai. Ini aku. Pakai smoothness. Oh, kuku aku udah nggak pakai nail art
mereka mau memperbaiki kuku. Makan lagi boleh gak? Kalau bagian yang artu pasti rusak kukunya. Tapi tergantung gimana abis itu kalian menjaganya. Tapi walau emang pasti gitu sih minusnya. Cara ngilangin rasa gak enak kan adalah jujur. Emang susah sih, tapi kalau misalnya kita jujur, misalnya dia tuh kayak gak sesuai kayak yang apa yang kita briefingin atau apa yang kita kerjain gitu kan bareng dia, jujur aja, eh kok kenapa ya gini ya. Tapi bukan yang dengan cara yang nyentak gimana-gimana ya, cuman kayak jujur sih, dengan cara jujur, eh gue tuh tadi kayaknya gak enak kayak gini deh, gue kayak gini deh, gini kayak gitu sih, dengan cara kitanya jujur ke dia. Semua kutek merusak kuku guys, walaupun emang apalagi peel, justru peel off yang rusak, yang bikin gini nih. Kok gak kelihatan, malah cakep di sini. Gak. Pokoknya gitu deh, nih. Nih kok cakep sih? Justru kalau ya justru ya hilangin rasa takut untuk nggak jujur, karena semakin nggak jujur semakin nggak enak, semakin ngemuk semakin ya udah. Yang numpuk dia, diri sendiri bukan dia, nggak selesai kan. Dimulai untuk memberanikan diri untuk berkata jujur. Aku tahu kuku patah. Oh iya, hancur. Lihat, hancur banget nih. Rapu banget nih kalau di gini-gini tuh udah. Oh udah. Hai. Semua dimulai dari jujur, percaya. Dia nggak pakai nail art. Emang susah sih, tapi emang kalau kalian nyom nggak enak kan, kayak gitu, nggak ada cara lagi. Kalau jujur, sama aja nail art sama atau fake nail sama aja. Lem dari nail art tuh sama, lem dari fake nail yang biasa ditempel gitu tuh sebenarnya tergantung mereknya kan, terus gimana kita pakainya, dan itu lebih nggak awet kan sebenarnya. Jadi asal merawatnya yang benar aja, tapi kan emang nggak bisa benar nih kalau udah harus tak. Kenapa ya nggak tahu softlensnya?
Iya, Web to Earth mau ke Jakarta, tapi aku lagi gak bisa nonton-nonton. Aku berjanji kepada diriku sendiri untuk tidak bernonton-nonton dulu. Tapi gak tahu sih nanti, maksudnya kayak ada saatnya ya, Lisma. Besok juga aku pengen nonton. Tanggal 8 aku pengen banget nonton Treasure. Tapi ya, apalagi saat melihat Yoshinori. Semalam aku juga aku menonton Yoshi. Romantic all the life, they're by couple all the time. Take it to the side. Why? No, I'm lonely. Oh, I wish I could love you. Ya, semoga aja aku bisa bertemu dengan idol aku satu stage. I give a second chance to Cupid. Stupid. Will you get me in love is unreal. Cupid is so dumb. I'll live for his arrow. Ini pakai sofa. Oh, I wish I could have loved her for me. Does she crying in my room? Want it more. I give a second chance to Cupid. Emang punya piercing guys. Ada satu, ada di sini tuh ada 1, 2, 3, 4 cuman jarang dipakai. Di MV enggak, pokoknya di waktu itu yang apa ya? Blue Rose yang versi bareng MNC itu apa ya? RCTI Plus ya kumpul. Ada kok. Udah dari 5 tahun, 4 tahun lalu. Lima lagu favorit ini Cupid, karena Cupid is me but stupid. Cupid is dumb. Then I'm your mama. Aduh, aku tuh dari dulu udah pengen panjangin rambut. Cuman kan nikmati saja ya, kayak rambut saya yang segimanapun akan adanya, segimanapun. Jangan nih, kalau piercing di hidung nggak bisa ngupil, nggak enak. Aku sudah sangat depres ingin memanjangkan rambut, memakai hair clip. Bisa. I'm making my way, it's not the best idea. Susah rambut aku karena aku selalu beng kalau masih pokoknya aku stres potong rambut. Pasti ada stres liriknya masing-masing kan. Masih
Ganti-ganti warna rambut pun ya stress relief udah gitu. Kayaknya rata-rata itu gitu deh. Kayak selain tuntutan dari comeback, ada juga yang kayak gitu. Si Jungkook tuh. Bisa segonta-ganti rambut warna itu karena ini. Sebenarnya aku tuh cepat buat panjangin rambut panjang. Aku tuh rambutnya cepat panjang. Cuman karena sekarang tuh sering diwarnain, jadi dia tuh ada bakal ada patah rambut, ada patahan nih kayak gini nih. Ini tuh bukan dipotong tapi patah. Dia tuh waktu di ini waktu dicat gak kuat. Terus kan emang kita tuh member-member tuh dicatok ya, panas kan. Terus aku rambutnya diwarnain terus kan. Si ujung-ujungnya tuh selalu aku gunting. Biar tidak gengges gitu, kayak keriting banget. Yang keriting yang udah kepanasan. Aku sudah melepaskan Pisiska karena she deserve another new world in other side. Yeah. Clip. I'm feeling lonely. I wish I found a lover that could hold me. Does she cry in my room? Does she mulai? Come love, but still I want it more, more, more. I can't second chance to keep it. Apaan? Kalian juga nanti akan melepaskan aku untuk bersama Jihin. Aku habis kalau nggak sama Jihyun sama siapa lagi, emang kalian mau aku punya pacar? Terus marah kalian. Kamu udah punya suami nih, Jihyun. Mana Jihyun? Jihyun sini. Ya Allah, amin ya Allah, aku mau Jihyun. Kalian suara buatin gue buat Jihyun dong. Menjauhkan gue dari segala sesuatu huru hara untuk Jihyun weh. Emang halus sih. Di saat teman-teman saya udah kemana gitu kan. Udah enggak halu gitu. Udah waras gitu. Fokus mengejar impian saya juga fokus sih, cuman bener aja halu.
Enggak dong. Gak boleh, amit-amit, gak mau jerawatan nanti. Susah nih. We all pretend to be the hero from the outside. Tadinya kita mau mencari cerita motivasi. Aku baru pertama, enggak. Waktu itu beli waktu yang sakit leher disuruh minum obat 30. Tapi kan itu sebulan sekali ya, berapa. Masa aku disuruh ngabisin 20 obat untuk 2 minggu. Obat 2 minggu mesti 14 hari, 20 obat gimana? Tapi 2 kali sehari. Gak apa-apa sih, karena obat ini aku jadi lebih terkendali. Aku habis IDM, betul. Dert. Sebenernya aku akan membacakan cerita-cerita kalian, tapi cerita-ceritanya too gloomy. Aku takut kalian terbawa gloomy. Pretend to be the heroes on the good side, but we live in the other, on the other. Ini bagus, judulnya Villain by Stella Jang. Jadi cerita tentang pokoknya kita tuh baik ya di cerita kita, tapi gimana kalau misalnya kita jahat di ceritanya orang lain. Jadi semua orang tuh ada yang jahat, ada yang punya sisi baik dan buruk. Ini kan kita tuh kalau dicerita orang lain kita jahat, kita dicerita kita good. Hai. Cerita di sini aja deh. Aku kalau buka DM ini ada, aku tadi udah baca beberapa sih. Kayak itu kan cerita kalian ya, jadi yaudah. Keep it myself.
life for the good time. 우리 둘이 집은 다 원업이 올라가. 하하하 세발 구름을 갈라. 두 벌레를 잡아 지난 세상이 보여. 보여. 아, bekas minum ini, bekas minum kopi. Ini aku selalu bawa ini weh, sikat gigi kalau misalnya ke acara-acara off air takut putih. Kenapa ya? Kak Catur bikin cerita Ellie Jaehyun dong. Nih temen-temen semua nih ya, daripada tubar-tubir, mending bikin cerita gue sama Jaehyun. Atau ini tuh dark coklat, ini bukan susu coklat kan. Jadi kalau susu gak ngaruh apa-apa kan. Masa gue jadinya ngulang-ngulang cerita yang dicangin Ellie sih, ah! For the good. So, aku juga pernah dapet cerita POV-nya. Ada bagus cerita dari kalian, bagus tak? Serat, mau yang gimana aja? Silahkan set ending, silahkan. Banyak tahu cerita kalian. Tapi sangat gloomy jadi aku. Baru dimulai showroomnya, tenang. Aku tuh sebenernya lagi berpikir untuk makan apa ya. Gak tahu. Tadi aku taruh mana? Ropis bak tadi aku taruh mana? Gajim di sini ternyata di bawah kolong. Enggak, aku tetap mendukung Oh Sung Min ku. For better life, subjektif.
karena aku mengikuti dia dari TO1, TOO. Ada Yedam. Gak ada cerita apa-apa. Flat-flat aja guys. Soalnya aku lupa. Cerita apa lagi, soalnya aku kalau yang kemarin-kemarin lagi bingung, aku lupa semua. Ini lagunya Bilena, Night Train. Udah ada ini belum sih line up acara-acara minggu ini, orang yang kemana-kemana udah ada line up-nya belum sih? Ya, aku punya anak gugup namanya Tantan. Si jelek. Tantan. Oh iya, yeah, Kak Gina udah gak ikut. Kemarin kan ada latihan, kayak latihan buat event show. Gak ada yang berisik sekali. Gak ada Kak Gina, jadi kayak sepi. Biasanya kan aku sepi sama dia kan. Oh, here we go again. Aku gak tahu tentang guru apa karena dia ada di Bandung, aku di Jakarta. Tantan tuh gak galak. Tantan tukang orang tukang manja, nggak bisa ditinggalin. Dia tuh cemas kalau nggak ada yang ini orang di rumah, apalagi mama sih special. Tantan tuh baru setahun. Tahun. Cover lagu nanti ya, gak ada waktu. Kalau Kak Siska kan bisa ya ngedit-ngeditnya kayak gitu-gitunya. Gak bisa, gaptek. Tanya Tantan November harusnya ya.
tapi dijadiin Desember tanggal 31. Oh, you don't like that. Kayaknya juga jadi JT member yang lulus bisa nggak jadi, kayaknya juga nggak ada yang mau nggak sih, karena maksudnya kan tujuannya untuk untuk lulus dari JKT kan pengen menemukan dunia baru, memperluas dunia. Kecuali ya mungkin ya, jadi kalau misalnya yang kayak Carmelo Dicca jadi GM, karena emang Kina, karena emang ini, karena apa sih namanya, kontraknya dia juga di bawah naungan Densu gak sih? Gak tau sih. What you don't like that? What you don't like that? Besok ada video call sama aku tanggal 17. Kalian mau cerita gak? Aku tuh baca-baca cerita dari sini tuh emang kayaknya mending di keep sama kita sendiri. Kalian cerita di sini. Sumpah ya, ini rambut aku ininya kayak ini ya, ke ini kan, ke blonde kan. Gimana ya? Aku tuh pernah bilang aku mau tutorial ya di TikTok, cuman gak bisa, juga nama. Ya try di with me gak sih nanti? Aduh, masalahnya mah gue tripod, gak ada tripod, jadi kayak kan kalau misalnya bikin di handphone gimana ya? Biasanya kan kalau misalnya tutorial make up itu aku di tempat lain kan, nggak ada sandarannya. Abis retouch dia, tapi kok ini agak hitam atas rambut aku. Tipe kulit aku adalah kombinasi, sebenarnya juga berjerawat, cuman karena aku udah lewat masa-masa jerawat. Kalian tahu gak sih zaman-zamannya new era? Wah, tuh lagi aku lagi break out, parah banget. Tapi terima kasih ya kalian mencintai aku padanya. Sekarang alhamdulillah. Terus aku tuh sekarang, aku tuh guys, kalian jangan kaget ya kalau misalnya aku, badan aku tiba-tiba membel, tiba-tiba berisi pipi, pokoknya tiba-tiba berisi aja. Karena aku ada di kondisi dimana aku kayak Jungyeon Twice, aku harus minum obat yang mirip-mirip gitu. Jadi kayak, kalian jangan kaget ya kalau misalnya aku lebih mongkok. Makanya aku sekarang tuh lagi jaga makanan, gara-gara aku pernah bilang kan aku defisit kalori yang kayak gitu-gitu. Soalnya aku takut baju aku gak cukup nanti. Soalnya baju aku tuh kecil banget, weh.
pokoknya mohon. Kamu suka sama aku apa adanya kan, Teri? Kalian mau cerita apa lagi? Ah, aku mulu yang cerita. Aku bisa, kalau bisnis kaget, aku bisa melepaskan dia dengan tenang karena tadi udah cerita, bisa diulangi, karena dia deserve kayak dunia luar yang baru gitu. Dan iya, belum cerita apa sih ya, cerita di sini kan bisa di talk, di talk apa ya, kita bacain apa ya, di sini aja deh. Ada yang cerita gini tau, punya kakak udah punya kerjaan dan gaji tetap, harapannya semoga gak nyusahin dan minta duit ortu lagi. Tangannya malah makin gacor, check out dan belanja baju. Pas diingetin malah bahas masalah lain yang gak ada hubungannya. Kalian tahu gak sih kalau misalnya ada orang yang emang stress reliefnya belanja, dia tuh gak bisa menahan diri dia untuk impulsif. Karena aku juga pernah ada di kondisi itu. Karena kalau aku tapi beli-beli ya sih pernah. Karena menurut aku ya lebih baik daripada kamu nyalahin marah-marah, dikasih tahu, mending tanya kenapa, misalnya kenapa, cerita, soalnya pasti ada sesuatu yang membuat dia seperti itu, yang membuat kakak kamu seperti itu, siapapun yang nge-DM aku ini. Dia ada sesuatu yang membuat dia seperti itu, karena impulsif belanja tuh bisa jadi stress relief dia tahu. Dan dia tuh sebenarnya itu tuh apa sih namanya, bisa menjadi apa sih, dia tuh bahkan dia nggak bisa nahan diri dia sendiri karena dia pun nggak tahu kenapa dia bisa melakukan itu. Walaupun dia udah tahu pun dia kayak nggak, emang nggak bisa karena dia emang impulsif. Itu bisa jadi penyakit mental tau sebenarnya ya. Jadi mending daripada kamu marahin, daripada kamu maksudnya kayak kenapa gitu, mending tanya kenapa, cerita kayak gitu. Pasti di balik itu ada kenapa-napa tau. Kira-kira kalau orang yang gak suka kita, kita baikin dia seneng gak ya? Baikin dia seneng gak ya, atau cuma fake? Gue sekarang lagi seperti itu, cek, susah buat buat mereka gak suka sama gue. Ya udah, kenapa kamu mikirin ini gak sih, kenapa kamu mikirin apa sih namanya, orang lain? Jadi gini, kalau misalnya emang kamu yang mau ngasih ke dia dengan tulus, apa yang kita kasih dengan tulus tuh, walaupun gak tahu ya kita di belakang mereka gimana, mau nyinyir, mau nyindir, mau fake, ya udah, yang penting kan kita udah ngasihnya tulus. Soalnya kalau misalnya kita ngasihnya udah tulus dan ikhlas, yang sesuatu berbalik baik tuh akan baik lagi. Gak usah mikirin yang kayak negatifnya, biarin aja lah, itu mah dosa-dosa nanggung mereka sendiri gak sih? Aku juga lagi belajar seperti itu kok, soalnya di dunia yang seperti ini pasti kayak gitu. Entertain ya.
Soalnya kalau misalnya kita mikirin lagi, mereka nerima nggak ya kita kayak gitu? Sebenarnya mereka fake gak ya ke kita? Gak akan ada habisnya. Jadi terus bikin kitanya juga malah lebih terpuruk lagi nggak sih? Mending kayak ikhlasin aja weh, timbal balik yang kayak gitu-gitu mah. Yang penting kita udah terus ikhlas, terus biarkan Tuhan yang menilai. Baik. Pokoknya karena kita ngasih sesuatu yang baik tuh akan berbalik baik, soalnya kayak gitu. Belakang ini ngerasain kayaknya aku dibandingkan dengan teman yang lain, aku udah ketinggalan jauh. Setiap orang itu memiliki kecepatan berlarinya masing-masing. Sometimes mikir kayak mereka kok tega banget sih ninggalin aku, padahal aku yang kayaknya gak bisa ngejar mereka. People come and go ya kan ya. Tapi kalau yang pergi langsung belasan orang tuh kayaknya sedih juga. Jangan ninggalin aku. Aku gak akan ninggalin kamu sih. Kayak gimana ya? Akan ya itu, kita harus siap setiap pertemuan ada perpisahan. Kita juga harus bersiap walaupun emang ego ya, kita kayak berpikir gak bisa nih harus barengan terus, gak bisa tau. Yang namanya orang tuh kan banyak, orang tuh beda-beda, gak bisa disatuin sama kayak sama terus. Pasti kedepannya tuh ada beda tujuan, ada masih punya masing-masing impian kan. Terus ya udah, kamu fokus sama diri kamu sendiri aja ya gak sih. Dan apa sih kecepatan seseorang untuk mengejar mimpi, untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan goals itu beda-beda. Ada yang kayak emang kayak gue nih ya, gue ngerjain kerjanya aja ya udah let it flow. Ada yang kayak sampai bisa ngerepotin orang yang kayak gitu-gitu untuk diri dia sendiri, kayak maksudnya kayak mau langsung kayak ngelibatin banyak orang tapi dia kerjaannya cepet kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu-gitu, beda-beda. Ya udah ngalir aja. Setiap puncak untuk Mekah tuh punya waktunya masing-masing, gak ada yang meninggalkan, gak ada yang tertinggal. Karena walaupun lama ya waktunya, tergantung emang kita mengerjakannya ya emang sesuai waktu yang udah ditentukan sama Tuhan. Emang walaupun dibilang dipikir yang gak adil ya, gak juga, karena ya setiap orang punya waktunya masing-masing. Soalnya kalau misalnya masalah waktu itu tentang apa yang kita butuhkan sekarang, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tuhan tahu maksudnya mana yang kita butuhin dulu, mana yang kita cuma inginkan, ngerti gak sih? Gitu. Akhirnya makin lebih suka sendiri ya, iya emang, karena ya merasa nyaman sama diri sendiri gak sih? Aku gitu. Take love, take. Kenapa sih orang-orang jangan nyusul kemana nih? Juga sama teman-teman aku tiba-tiba ketemunya udah di Jakarta lagi, padahal dulu kayak pengen bareng-bareng punya impian masing-masing. Tapi kan kalau keadaan kita nggak bisa menyalahkan sesuatu hal, kayak misalnya teman kita tadinya tuh kita yuk kita mau kesini yuk bareng-bareng, kita punya mimpi ini bareng-bareng yuk. Tapi kan ada sesuatu kejadian misalnya yang emang mungkin Tuhan memberikan dia jalan yang berbeda gitu. Ya udah let them kayak berjuang di jalannya dia, emang yang dikasih sama Tuhan. Wede, kita tinggal menjalankan yang emang kita udah punya, walaupun lama susah banyak rintangan, tapi kan emang punya waktunya sendiri setiap orang. Sebenarnya aku tuh tipe orang yang let it flow sih. Cuman kalau untuk berteman tuh kayaknya untuk terlalu let it flow tuh sekarang enggak. Jajanan favorit di Bandung apa ya? Aku suka apa ya? Seblak.
itu sekali Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Jadi Tuhan tuh, wih, pacarku, suara pacarku. Jadi pasti emang kamu tiba-tiba deh kamu misalnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi tiba-tiba yang kamu kamu membutuhkan yang kayak udah Tuhan harusnya kasih malah yang kamu inginkan, jadi kan bentrok. Kita ngejar yang kita butuhin juga susah pasti, karena kitanya terlalu egois sama diri kita. Mana favorit? Lagi suka warna putih. Chansaga. Nih ya, terus ada yang cerita lagi, ini lagunya gak cocok. Jujur ya, aku sekarang juga gak ada motivasi pada tujuan apa aja. Sama aku juga sih, gak ada motivasi pada apa aja juga gak apa-apa. Manusia pasti gak selalu ada motivasi, tapi bisa coba temukan hal kecil dan bisa bikin kamu senyum dalam kehidupan. Betul sekali, aku tuh sekarang tuh bener kayak aku tuh gak lagi gak ada motivasi, lagi gak ada termotivasi dan motivasi memotivasi tuh gak ada kayak gitu kan. Aku tuh cuman kayak pengen membuat hal kecil yang ada di depan aku, apa yang aku kerjakan, apa yang menjadi kegiatan aku tuh jadi apa ya, kayak bahagia untuk diri aku sendiri gitu. Kayak bisa tersenyum dengan tulus gitu, bukan dengan beban, tersenyum dengan beban. Kayak selain itu aku pengen jadi seorang yang bisa bersinar, bukan mau jadi superstar, tapi pengen jadi bagus kalau duduk atau berdiri sebelah siapapun. Orangnya baik ya sih, aku juga pengen dibandingkan orang lain tuh mungkin orang pengen jadi center of the group, atau misalnya ya kalau di grup ya, kalau idol pengen jadi center atau pengen jadi nomor satu di lagu ini. Aku tuh enggak, aku pengen jadi seseorang yang dibutuhkan di grup aku. Jadi kalau misalnya orang di grup aku enggak ada aku tuh, kayak pasti orang tuh mencari apa namanya, kayak merasa kekosongan kayak gitu, mencari. Di lingkungan yang baik, tapi aku baik juga, pede tapi gak sombong sama sih. Aku juga di grup tuh aku pengen yang kayak sosok yang dibutuhkan, bukan yang tapi yang kayak merasa kayak kalian tuh ya gini ya, kalau dulu tuh gini ya, kalau zaman aku tuh gini ya. Enggak sih, maksudnya mengayomi dan kayak mengayomi teman-teman dan kayak mengayomi lingkungan, ngerti gak sih? Lingkungan yang aku sedang kerjakan gitu. Jadi kan kayak enak ya kalau mengayomi dibandingkan membandingkan gitu. Jadinya tuh kita tuh nggak itu jatuhnya, jadi aku merasa ya bikin diri aku tuh pede yang kayak gitu tuh nggak banget. Dan kalau pedenya maksudnya lebih mengayomi gitu tuh tidak terlihat sombong, bener sih. Ya, semoga lebih pede dan bersinar. Soalnya ya sih, aku tuh semoga berdoa ya, semoga aku tuh pede ya, tapi percaya dirinya aku tuh
aku kan sebenarnya lama belakangan ini tuh aku tuh kurang percaya diri kan sebenarnya. Diem-diem tuh aku juga insecure kan. Tapi aku pengen kalau misalnya ketika aku pede tuh bukan yang jatuhnya malah angkuh. Bukan sombong gitu kan. Terus kayak karena dulu proses aku berbeda dengan orang lain itu membuat aku jadi sosok yang kayak dulu tuh aku kayak gini ya, dulu tuh aku gini. Semoga aku dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu sih. Amin ya doain, semoga aku jadi terhindar-hindar dari hal-hal yang negatif. Waktu di perkenalan member JKT yang pertama yang akademik kan aku ditanya mau jadi center gak sih? Itu sebenarnya aku belum tahu apa-apa sih tentang dunia JKT yang persenteran. Ya kalau misalnya ditanya mau jadi center atau enggak tuh dulu pasti jawabannya iya, karena emang aku belum bisa membedakan kan yang mana yang jadi tujuanku sama yang apa sekarang jadi tujuanku itu loh, motivasi. Terus aku beberapa kayak itu kan cepet kan, kayak di tag videonya cepet banget kan di perkenalan member. Untuk jadi emang harus ambis juga kan jawabannya. Untuk sekarang tuh aku sekarang tuh bener-bener ngerti kalau misalnya di posisi di grup ini tuh aku cuman pengen jadi seseorang yang emang dibutuhkan. Jadi orang-orang tuh akan mencari aku karena emang membutuhkan aku. Dan aku akan selalu ada di momen apa gitu, apapun. Nyang, neko hago teh. Ada cerita-cerita lain, ini pasti high team. Nih, down. Ya, aku bakal pulang dulu ya ke Bandung kayaknya. Puasa pertama di rumah kayaknya. Sebenernya tanggal 20 kayaknya aku video call di rumah. Tapi gak tahu juga ya. Soalnya kan aku belum ziarah ke Tasik, aku belum ziarah ke Ambu. Anis, Ambu so much. Aku mau bercerita sama Ambu. Ambu, aku mau ada di MV Rhapsody, Ambu. 20 juta view, Bu. Kayaknya Ambu aku kalau aku tinggal di Jakarta ini sekarang tuh pasti ada ya. Dia bakal tinggal bareng aku tau kayaknya. Dan dia bakal menonton terus show teater aku. Dan akan bergabung dengan emaknya Muta. Bukan mama aku, Ambu aku yang bergabung. Ada cerita lagi nggak atau ada yang mau ditanya nggak sih sama aku? Tapi kalau misalnya ditanya apa goals kamu, sebenarnya itu aku tuh lagi nggak ada goals. Aku tuh pengen menjalankan sesuatu yang apa aku cintai, aku sukai yang sekarang dengan senyum dan tulus gitu. Set free. Kapan ya ketemu sana?
nonton peak time. Peak time. Setuju gak kalau jadi orang biasa aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Jadi orang biasa aja tuh kita bisa fokus sama apa yang kita kerjakan dan mau gitu. Kadang orang tuh jadinya ignore kayak ya udah. Emang dia siapa sih orang biasa kan udah. Aduh, tuh menghindari konser-konser sih sebenarnya tuh, tapi aku tuh pengen banget. Tapi kan aku punya kebutuhan lain ya. Aku tuh kayak kalian, maksudnya aku memforce diri aku mana yang aku bisa-bisa aku unggah enggak. Aku gitu sih tipe orangnya ya. Untungnya aku tidak memaksakan diri. Soalnya juga sekarang punya banyak kebutuhan. Soalnya obat aku mahal, kehidupan sehari-hari mahal juga. Mana masalahnya tuh ini tuh berbondong-bondong datangnya, jadi kayak ya udah nggak dulu. Boleh sih biasa aja, yang penting banyak duit. Iya sih sebenarnya, tapi ya sih sebenarnya kalau misalnya orang bilang duit sebenarnya aku masih rutin minum obat sih guys, tapi on other levelnya tuh kayak apa ya, dia tuh kayak bareng-bareng kompak, kayak JYP-nya ini kayak ngesetnya mereka kayak 9. Oh my god, tuh ikan. Kalian mau tanya apa lagi? Aku juga bingung. Kalau kalian gak nanya, aku gak akan jawab. Tumben kan aku menjawab apa yang kalian tanya. Gak tahu sampai jam berapa. Tapi kayaknya aku bentar lagi mau udahan atau mau di stop dulu karena aku pengen pup. Baby metaru des. Tahu dong, aku tahu. Sebenarnya masuk-masuk aja sih. Cuman kan kalau misalnya musik kayak gitu kan aku ngedengerin dari banyak genre kan. Cuman ada saatnya aku pengen dengerin lagu beat sama metal atau yang hard core yang kayak gitu-gitu kan. Kenapa sih emang jujur kenapa? Enggak, aku lagi gak nonton konser-konser apapun. Tapi doain semoga aku satu stage sama idola-idola aku. Mata kaji. Seenggaknya aku bisa satu stage sama Jihyun. Walaupun kemarin dibubarin, balas dendam aku satu stage sama Jihyun. Soalnya kan aku udah pernah satu stage sama Dream kan waktu itu. Lewat depan muka aku. Tapi sekarang mereka udah gede, oh my god. Icon. Secret number. Sebagai Jim jangan aku. Icon. Gimana? Rela mengenyampingkan sesuatu yang kayak
kayak emang yang dilakukan seumur aku gitu. Demi di sini, weh. Ayo Jaehyun, kita bisa ketemu satu stage. Aku mau denger lagu ini dulu ya. Dengan premium, langsung dengarkan lagu yang kamu sukai dan lewati yang lainnya. Artinya, kamu bisa langsung memutar lagu yang ingin kamu dengarkan dengan melewati tanpa batas dan musik bebas iklan di perangkat apapun. Upgrade ke premium untuk memutar semaumu. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Nari takjil di masjid pernah gratisan, pernah gak? Aku tuh selalu di rumah. Belum pernah deh kayaknya. Dengan premium, langsung dengarkan lagu yang kamu sukai dan lewati yang lainnya. Ya, salaminya buat Cik. Kamu bisa langsung memutar lagu yang ingin kamu dengarkan dengan melewati tanpa batas dan musik bebas iklan di perangkat apapun. Gak mau, gak apa-apa. Dengan aku tidak meng-skip ads kamu, lumayan kan? Your dream. Sampai sahur enggak? Kayaknya enggak bisa, kayak aku kayaknya di Bandung tuh libur untuk istirahat guys. Pengen di pas open, tapi nanti menghilangkan kebolehan aku. Kayak lipuk aku, iya nih kayak lipuk. Pasti ada lah, event Ramadan tuh pasti ada gak sih? Cuman emang gak tahu. Nanti akan diumumkan secara resmi di website jika tiba-tiba. Ntar kalau gue nge-spill, kena nih gue. Briefing. Enggak, tunggu aja ya. Official. Sebenarnya aku juga gak tahu. Kemarin aku baru jalan-jalan ke alun-alun Bandung sama Gita sama O'Neal. Beda banget ya warna matanya. Sebenarnya aku tuh pengen banget tau nonton. Enggak, sebenarnya enggak kepengen banget, cuma aku pengen banget kayak di antara NCT tuh kayaknya ini deh. Dream maksudnya kayak soalnya stage performance mereka tuh fun, kayak emang konser kayak Seventeen gitu loh, kayak fun gitu. Bukan performance stage banget, konser gitu. Mempunyai jam baru yang sangat 90s kawaii. 22.3 bro. Tumben alisnya, alisnya rapi. I make up by me. Aku mau pas mau lagu-lagu baper. Makin sakit perut kan dingin. Habis ngapain? Rush hour. Mm-hmm.
jadi orang-orang. Mau pada mupup sih aneh. Lagu BFF bareng Peter Elias. Aku suka B2B waktu zaman dulu. Masih don't break away away your play. Ini masih ada yang kun. Funny moments K-pop. Aku dulu kan suka download funny moments K-pop, K-pop funny moments idol. Banyaknya semua B2B. Especially Yuk Sang Jae dan Angguk Wang ya. Zaman Irresistible Lips. Ya sekarang, sekarang tuh kan idol tuh sekarang di akun YouTube-nya tuh punya variety show sendiri, jadi kayak Going Seventeen. Punya apa sih namanya? Punya Nplay, punya Tmap. Jadi kayak orang-orang tuh pasti nyarinya ya udah karena demen sama grup itu suka, jadi ngikutin grup itu doang. Jadi kayak ya udah nontonnya tuh pasti itu. Aku kenapa bisa jadi kayak maksudnya multi fan tuh gara-gara aku dulu don maksudnya K-pop funny moment itu emang banyak mereka tuh interaksi sama idol lain kan di variety show lain. Jadi kayak mau gak mau, tahu gak tahu, jadi ngikutin semua. Jadi tahu semua idol group. Jadi nyari tahu kan. Nyara hilangin bekas jerawat adalah dengan cara menggunakan laser. Karena kalau misalnya mau pakai krim atau serum lama. Harusnya di Indonesia juga ada tau, maksudnya kayak banyak ya idol group admin maksudnya, tapi kayak tau kan kalian ini posesif sama kita sih. Ambil JKT aja udah lucu ya. Laser sih, kalau misalnya emang mau ngilang bekas jerawat tuh emang laser. Soalnya aku juga banyak dulu bekas jerawat, tapi emang hilangnya pertama gara-gara laser dan kedua karena laser. Soalnya kalau pakai yang lain tuh emang lama banget, gak mungkin gak setahun empat masih pasti nih ya. Ini aku lagi kemarin gak laser dan itu cuman bekas jerawat yang kayak jerawatnya pun gak numbuh. Mana ya? Eh salah. Kok putih-putih jadi? Ya igu. Mana ya? Gak ada. Nih. No. Bulet. Kalau emang pakai serum ya mungkin setahun, harus sabar. Laser tuh sebenarnya sakit.
tapi sakitnya ya udah seperti kalian digigit semut, karena menurut aku digigit semut itu sakit. Tergantung nggak harus konsultasi dulu ke dokter nggak sih yang kayak gitu-gitu, aku nggak tahu sih. Kenapa bekas jerawat suka bolong-bolong? Karena kan jerawat jerawat itu ada karena sebum yang tersumbat, sebum yang tersumbat di pori-pori kita, kan pori-pori itu bolong ya kan. Itu tuh ada sebum minyak. Minyaknya tuh ketutup gara-gara misalnya kena debu atau apa, jadi masuk tuh. Nah, sedangkan dia kan nanti kalau lama-kelamaan yang dia masuk. Terus lama-kelamaan kan kalau banyak menumpuk, terus bikin tekstur gitu kan. Nah, sedangkan kita misalnya tuh bekasnya tuh mencetin, dipencetin. Nah, dipencetin kan keluar nih, yang di dalam tuh melompong, melompong enggak ada isinya kan. Jadi bopeng. Kamu tahu apa yang kamu suka. Jadi, langsung saja nikmati favoritmu. Dengan premium, kamu bisa mendengarkan musik bebas iklan melewati tanpa batas dan mendownload playlist untuk didengarkan offline. Nikmati cara mendengarkan tanpa batas. Semut api bisa jadi, iya bisa jadi. Aku pernah aja gitu semut api. Tergantung sih, nggak tahu berapa ya aku. Iya sih, aku juga suka mencatin jerawat dulu. Sekarang juga masih. Obat pilek nggak ada, aku nggak tahu. Bingung. Itu harus ke dokter biasanya. I need you, man. Ya, aku sendirian bersama Terry. Karena kenapa yang di hidung tuh lebih susah hilang bekas jerawatnya, karena lapisan kulit di hidung tuh tipis. Iya, terinya double air, guys. Ini gift, aku juga gak tahu gift gimana. Komedo biasanya selain peeling kita iniin, keluarin. Hilang ya? Iya sih, emang bekas jerawat tuh bikin gak pede. Dalam kalian pernah ada jerawat di dalam hidung gak sih? Aku pernah, terus itu sakit banget deh. Di sini nih yang sering ada tuh di sini. Wah, suara perutku.
Bagus ya suara mereka. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Gak mau deh. Semangat ya melepas Osi. Kita dukung dia dimanapun, support kapanpun dimanapun. Oh enggak ya. Kering seperti bakar. Tapi aku makan habis kok. Aduh, aku tuh susah bikin cover lagu di India. Aku juga, I'm so desperate mau membuat, but hancur lelaki cadangan. Suara Ziva yang mana ya? Tadi aku mau ngambil. Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati takkan.
sedang mencari suara Ziva. Nih. Ku menyesal, mengapa ku kenalkan dia. Dia yang bila cinta susah ngikutin lagu yang ini. Kadang ku menyesal, mengapa ku kenalkan dia padamu. Itulah dia. Seharusnya kita tak bersama. Kau dan aku saling mencinta. Sekuat apa untuk jelaskan rasa, selamanya tak akan ada yang mengerti. Seharusnya kita tak bersama. Dunia ini takkan terima. Tapi ku tak bisa lepas kamu. Hanya dirimu lah satu yang ku mau. Karena bagiku tak ada yang sepertimu. Dekatku erat dalam pelukan batinmu. Ku harap kau tak pergi, tinggalkanku sendiri. Kasih lagi kasih. Seharusnya kita tak bersama. Dunia ini takkan terima. Tapi ku tak bisa lepas kamu. Hanya dirimu lah satu yang ku mau. Karena bagiku tak ada yang sepertimu. Dekatku erat dalam pelukan batinmu. Ku harap kau tak pergi, tinggalkanku sendiri. Karena bagiku tak ada
aku takkan hilang kasih. Ini tuh guys, aku cuma skip doang yang tadi lagu sebelumnya. Ada yang lainnya. Artinya, kamu bisa langsung memutar lagu yang ingin kamu dengarkan dengan melewati tanpa batas dan musik bebas iklan di perangkat apapun. Upgrade ke premium, memutar semaumu. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Karena bagiku tak ada yang sepertimu, kakakpun datang. Itu lagu siapa lagi ya? Tahu buat apa ya, kita cari lagu yang lain. Wow. Aku ku harus menemui cinta. Aduh, ini bukan cinta. Ku harus menemui cintaku, mencari tahu hubungan kita. Apa masih telah berakhir? Kau menggantungkan hubungan kita ini. Kau diamkan aku tanpa sebab. Maunya apa? Ku harus bagaimana? Kasih. Kapan kau gantung cerita cintaku, memberi harapan hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan dirimu. Detik-detik waktu pun berbuang. Teganya kau menggantung cintaku. Bicaralah semua pasti. Aduh, gue gak tahu liriknya, maaf ya. Gantungkan hubungan ini. Kau diamkan aku tanpa sebab. Maunya apa? Ku harus bagaimana? Oh, panjang banget. Kasih sampai kapan kau gantung cerita cintaku, memberi harapan.
jantungnya. Dan cinta denganmu membuatku sakit, hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan dirimu. Oh, begitu ya lagunya? Baru dengerin full. Hari detik demi detik masa ku nanti, apakah ada dalam cerita kisah yang panjang menghitung hari, padamkan saja kobar asmaramu. Jika putih itu takkan ada. Baru dengar lagunya. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Lagi saja cinta kita nggak tahu, aku sumpah ini baru dengar. Oh iya kah, iya serius aku taunya ini, emang kadek Chris Dayanti. Aku baru tahu sumpah, aku baru dengerin full ini. Apa ini, nggak tahu. Ini yang Melly Gusto Mayang Sari. Putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja. Aku tahu, pergi saja. Dua cowok yang bawain, tuh kan aku tahunya yang cowok. Kapan-kapan JKT di lagunya dibuatin Meligus, Kameli Gusel dan Suami. Ini kita oh. Ya yang aku taunya menghitung hari versi cowok-cowoknya. Dan aku kayaknya lebih masuk versi suara cowok deh, karena aku cewek. Tapi maksudnya range suara aku tuh lebih ke cowok.
granted all the life, surrounded by hope all the time. Take it as a sign. Oh, why, oh, why? I'm feeling lonely. Oh, we should find a lover that could help me. Now I'm crying in my room, so skeptical. But I wanted more, more, more. I give a second chance to keep it. But now I'm left here feeling stupid. Oh, the way he makes me feel, the love is unreal. Cupid is a time. I look for his arrow every day. I guess he got lost all through the way. Apa ya? I give a second chance to you. Enggak, aku suka lagu ini, full song. Versi Inggrisnya. Valentine, oh my god. Nih, gua akan suatu saat akan mendengarkan lagu-lagu Love bersama dunia. Gemini, lu datang ke Indonesia. Sumpah ya, ini perut aku udah marah-marah. Padahal kan emang biasanya emang mau ngutip gitu ya. Kan?
Sebenernya aku tuh gak ngikutin lagu-lagu Indonesia banget guys sekarang. Rumahmu yang dulu toko minuman sekarang menjadi minimarket. Tiba-tiba ya. Seventeen versi akapela. Gimana ya? Ola 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 ola. Kalau versi akapela gimana ya? Coba. Rumahmu yang dulu toko minuman sekarang menjadi minimarket. Saat ku intip kebalik jendela, kamu berdiri di kasir konter. Cita-citamu menjadi seorang hairstylist. Waktu itu kan gimana ya kalau misalnya versi akapela dibuat gitu. Di new verse, new era versi. Pernah bercerita walau tak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Aku jadi lega ku dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Ku dengar kamu pun sekarang punya anak. Tak sanggup memanggilmu farewell masa mudaku. Sekarang juga kamu yang teristimewa. Ada di pojok kanan buku tahunan kita. Sungguh memang kamu yang teristimewa. Berapa kali ku buka untuk memastikan. Sekarang juga kamu yang teristimewa. Pergilah dengan terang di dalam kenangan. Sungguh memang kamu yang teristimewa. Seperti ini selamanya cintaku yang pertama. Ya, kalau misalnya gimana? Kita coba. Ku dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Ku dengar kamu pun sekarang punya anak. Tak sanggup memanggilmu farewell masa mudaku. Rumahmu yang dulu toko minuman sekarang menjadi minimarket. Enggak, aku besok video kali ya, semuanya. Saat ku indi balik jendela, kamu berdiri di kasir konter. Cita-citamu menjadi seorang hairstylist. Waktu itu gak gitu sih nadanya. Itu gue selalu mengubah nada sendiri. Waktu itu kamu pernah bercerita walau tak seperti yang aku bayang, yang kamu bayangkan. Kalau versi yang aku bayangkan, kamu tak terlihat bahagia. Itu jahat sih. Kamu terlihat bahagia. Aku jadi lega ku dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang ku dengar sekarang kamu sudah meninggal. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Itu takut, itu takut, itu takut, itu takut.
sih? Anjing gitu, sedih. Soalnya pasti ada yang delay juga. Siapa yang delay? Siapa yang delay? Itu lebih sedih. Kudengar kalau kamu sudah menikah, aku terlambat bilang. Bagaimanapun juga ku ingin ke lautimu. Ih, aku banyak yang nge-tag aku, video aku yang lama yang kamu cukup pakai baju pink. Kamu cukup menemani saja di sampingku, menjadi orang terdekat sama seperti dahulu tanpa berubah. Ini lagu pelakor nih. Kamu cukup menemani saja di pasir pantai yang kurindukan ini. Ayo lihat mentari senja bersama berdua tuh hari ini. Jika esok tiba semua kembali dan menjadi tiga orang teman. Kamu cukup menemani saja di sampingku, menjadi orang terdekat sama seperti dahulu tanpa berubah. Untuk terakhir kalinya ikutilah cintaku yang konyol ini, sama seperti sampai mentari terbenam nanti. Gue mau nyanyinya dari awal lagi, baca gimana? Kamu cukup menemani saja di pasir pantai yang kurindukan ini. Ayo lihat mentari senyap bersama berdua tuh hari ini. Banyak lagu JKT di semuanya bisa di remix. Rabu gue jadi kucing. Kita udah ke shuffle tapi dapetnya lagu Ariana, susah ya kalau kayak gini. Dare to karaoke shuffle. I like to say we gave it a try. I like to plan it all my life. Maybe we just weren't right. Sumpah aku gak tahu liriknya. That's a lie, that's a lie. And we can't deny it as much as we want. Not in time our feelings will show. Cause sooner or later we won't die. We gave up, it's too deep. Everyone now, ooh, almost is never enough. So close to being enough. If the way I wanted to, then maybe bentar lagi udahannya guys.
ke angka 20 kali ya. Dengan premium mau Pupita. Yang kamu sukai dan lewati yang lainnya. Kan lidah aku habis ini kuning, Kak. Kamu bisa langsung memutar lagu yang ingin kamu dengarkan dengan melewati tanpa batas. So close to being in love. The way I want it. Kamu tahu apa yang kamu suka. Don't you remember tuh lagu Adele kata. Tahu tapi aku tuh nggak hafal lirik sama yang kayak ini ininya ngerti nggak sih? Don't you remember? Itu bukan sih. Aku suka mengingat cerita uri canggih. Karena malahan deh, penasihat anehnya, jalan hampir buta, joyongan itu cua. Itiman, tiap iron doanya, nan jemmy opso game katen kan, tak perlu opso, amuri cua bunana. Malamannya cikgu girl, manjo aso boyojo, manjo aso boyojo. 'Cause I'm not gonna be the one to get hurt. Nah, nah, I'm not gonna be the one to get hurt. Treasure udah nyampe di Jakarta. I'm not gonna be the one to get hurt. Mama doyong udah datang di Jakarta. Aku gak mau nih, aku bisa menangis. Aku melihat Treasure di Jakarta, aku gak nunggu. Hamani boda Hamido coa. Soalnya nah, I'm not gonna be the one to get hurt. Nah, nah, I'm not gonna be the one to get hurt. Yogi까지 네가 있는 곳은 pengen ketemu Yoshi. Cakep. Ini biasanya gue tiap hari ngelewatin ini Yoshi. Minggu kemarin terus seminggu sekali gue keluar kota Yoshi. Lucu banget Jonghan Jubon bahan. Ah lucu banget Jungwon. Ah lucu banget Jungwon diajak hangout sama Tin. Ah namo kia. Foto sama yang baru dong, foto sama yang baru ayahnya, foto teri Uri Ateli, Ateli. Teri itu apa ya? Teri itu nama ininya apa ya? Teri. Teri ini nama dari mana?
Dah, lidah aku kuning. Gue berat. Kamu lucu. Aku biasa konsernya nyari tiket on the spot. Gimana ya orang tanggal 18 bisa. Tapi kita share gini-gini kayak gini. Selamat datang ke keluarga Mamim ya. Jadi sebenarnya aku guys sekarang tuh aku punya sebutan baru. Namanya Mamim. Mamim tuh Mamim ya, Mamim aja. Aku pengen dipanggil Mamim. Sama anak-anak JKT. Aku juga udah membuat pengumuman announcement ke anak-anak Gen 11 ya. Iya. Papip dan papipnya mereka adalah jadi tidak lain tidak bukan siapa? Oke, kalau gitu kita dadah. Oh iya, kemarin aku dapat ini. Smooth like butter, like criminal undercover. Thank you. Kemarin terus kayak kebetulan aku tuh lagi nge-hype lagi si Taehyung ini ya, lagi nge-hype Jungkook sih kemarin kayak dia first live 3 kali dalam sehari sampai ganti-ganti baju kan kayak mau nyaingin 10 jamnya Ellie katanya ya kan ya. Smooth like butter like a criminal undercover. Okay. Kita akan berterima kasih dulu. Lupa aku. Okay, nomor satu ada Diddy Malvin, kamu semua nunjungan. Ada Azofi, ada Wixplor, Lianya Jacob, Ricky MD, Laokong, Rizky Prayoga, Chip, Hasrul, Osama, Kisang, Jovan, Jo, Dandi, Novanta, Bayu, Abza, Sardu, Arianyan, Nyanya, Rafli, Acheka, Federito, Andi, Mizuku, Anto, Kaokhe, Jelly Bean, Ardian, Ananta, Ashbear, Sobat Halu, Vira, Pidaz, Jesse Pop kamu Jehin garis keras Navita Scratch dan Bagas Kara makasih. Namu yo dah. Foto-foto. Ini dia tuh harus dikepinggirin gitu loh karena dia bentuknya enggak kelihatan. Lidah aku mana rambutnya? Ih, rambut kita mirip. Sebenarnya ini kalau enggak ada cahaya gini warna kita mirip loh. Kita rambutnya mirip loh. Cakep. Dah.